Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada contoh kelima. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 6, -5 dan tegak lurus dengan garis yang melalui persamaan 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Baik, kita menggunakan sifat kedua, tegak lurus, dan menggunakan bentuk kedua persamaan garis lurus. Ya, kita pertama-tama melihat 3x tambah 4y tambah 12 berarti A 3 dan B 4. Maka gradiennya adalah, ingat, minus A per B, maka diperoleh minus 3/4. Ini gradien garis pertama. Kita harus cari gradien garis yang kedua. Karena dia tegak lurus, maka hasil kali gradiennya, hasil kali gradiennya harus sama dengan minus 1. Oke. Kita sudah peroleh M1-nya itu minus 3/4. Minus 3/4. Kita harus kalikan dengan bilangan berapa supaya hasilnya minus 1. Seperti tadi, kita balik ya. 4/3. Apakah betul minus 3 kali 4 dibagi 4 kali 3 dapat minus 1? Nah, kalau betul, maka inilah M2. Nah, inilah M2. Ini adalah gradien garis yang melalui titik 6, -5. 6, -5. Ya. Dan ini gradiennya adalah 4/3. 4/3. Maka kita gunakan formula persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Oke. Y dikurang Y1. Y1-nya adalah negatif 5. Kemudian M-nya 4/3. X kurang X1, 6. Sederhanakan dulu. Y ditambah 5 sama dengan 4/3 X dikurang 6. Kita usahakan sama bentuknya ya dengan ini, berarti masuk ke bentuk kedua. Kalau masuk ke bentuk kedua, berarti kedua ruas kita kali dengan 3. Kenapa kita kali dengan 3? Karena penyebutnya 3. 3 kali Y dapat 3Y tambah 3 kali 5 15 sama dengan 3 kali 4/3 itu dapat 4. Nah, kemudian kali dengan X dikurang 6. Kita sederhanakan ruas kanan. 3Y ditambah 15 sama dengan 4 kali X 4X kurang 4 kali 6 24. Sehingga kita peroleh, kita mau nyatakan 3Y tambah 15 sama dengan 4X kurang 24 sama bentuknya dengan bentuk kedua, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka upayakan ruas kanan sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kurangi dengan 4X. Maka saya letakkan di awal minus 4X tambah 3Y ditambah 15. Ini harus ditambah 24 supaya jadi 0. Karena ruas kanan saya tambah 24, maka ruas kiri juga saya tambah 24. Minus 4X
ditambah 3y ditambah 15 tambah 24 39. Inilah persamaan garis lurus yang melalui titik 6, -5 dan tegak lurus dengan garis yang melalui persamaan 3x tambah 4y tambah 12 sama dengan 0. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.